Eh bro, ada cewek kan yang kudekatin. Wah kalah tadi lah uang dia. Yang maunya si cewek ini mau pula deh sama awak. Hal tujuan awak nggak cuma ngambil uang dia aja nih. Man, kita nggak boleh gitu. Kita ini sebagai laki-laki harus menjunjung tinggi harga diri wanita. Alah, tahu apa kau tentang wanita? Kau aja pun sampai sekarang nggak adanya cewek kau. Yang ianya jomblo abadinya kau. Cantik kali lo kau yang. Jadi cinta kali aku sama kau. Kau bisa nggak munduran sedikit? Kenapa kak? Soalnya cantik kau kelewat. Tahu nggak yang? Di antara 1000 wanita di dunia ini, cuma kamu lah yang paling kusayang. Dan nomor 1 dari itu. Makasih ya, Mas. Yang, kamu tahu nggak? Sengaja aku pesan kopi yang nggak manis. Emangnya kenapa? Soalnya kan, manisnya itu ada di kamu. Masuk juga kau kan dalam perangkap aku. Jadi cewek mau kali bodoh-bodohin. Belum tahu dia buaya di sini. Balik yuk. Aduh, yuk. Kenapa? Aku nggak bawa duit pula loh, gimana deh? Bisa nggak? Kira-kira kaluankan dulu nih. Oh ya udah nggak apa-apa, aku aja yang bayar. Nggak apa-apa kan? Bentar ya. Ya. Kok senyum-senyum sendiri? Lagi dekat sama siapa? Ayo. Enggak kok, enggak lagi dekat sama siapa-siapa. Ah, kamu sama sahabat sendiri juga enggak mau cerita. Kamu tahu enggak ya? Tapi kamu jangan cupu ya. Kamu mau lihat nih orangnya? Aku kenal nih sama dia. Jel. Menurut ya, orang kayak dia itu gak baik buat kamu. Kamu apa sih? Bukannya malah dukung temannya, malah ngomong begitu lagi. Bukan kayak gitu. Sebagai teman ini, cuma mau ngingetin. Ah, udah. Males ngomong sama kamu. Mau gangguan aja. Sayang. Iya. Aku boleh gak pinjam uang kamu? Boleh. Ntar ya. Cuman? Ya, pakai dulu ya. Oke. Keren banget. Kamu udah datang? Kamu kenapa sih, sayang? Aku mau ngomong serius sama kamu. Kamu kenapa, Jin? Mau ngomong apa? Kamu selingkuh ya? Selingkuh apa sih, sayang? Udah, kamu usah ngeles lagi deh. Semalam aku lihat kamu sama perempuan lain. Aku juga lihat dia kasih duit sama kamu. Kamu jangan bercanda deh. Kamu mau anggap aku apa? Sayang, dengarkan dulu penjelasan aku. Aku bisa jelasin semuanya itu. Yang semalam kamu lihat itu semuanya aku lakukan demi kamu. Karena kenapa? Aku ada memberikan sesuatu untuk kamu. Kamu mau lihat apa yang aku beli? Walaupun bunga ini bunga mati, tapi percayalah cintaku gak pernah mati samamu. Tapi sayang, aku boleh gak minta tolong satu kali lagi? Aku mau minjem uang kamu 5 juta. Boleh gak kira-kira? 5 juta? Bukannya semalam aku boleh transfer 10 juta ya ke kamu? Emang buat apa sih duitnya? Ah! Kamu gak perlu tahu aku mau minjem uang 5 juta itu buat apa. Itu gak urusanmu, udah. Pokoknya aku minta tolong berikan aku 5 juta. Kalau gak kau kasih, udah. Kamu kok jadi gini sih? Ternyata benar ya apa yang dibilang temanku selama ini. Kamu tuh cuma memanfaatin perempuan doang. Apa?
Berarti kamu lebih percaya sama teman kamu daripada aku. Jelas-jelas aku ini pacarmu sendiri loh. Bilang aja kalau kamu ngasih. Jangan kasar sama cewek ya, bro. Gak nyangka ya selama ini, kamu benar-benar manfaatin cewek. Dasar cowok munafik. Gini ya, bro. Kita itu dilahirkan dari rahim wanita. Jadi jangan kasar sama wanita, bro.